Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan kesehatan, sehingga dari nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita sudah sepantasnya untuk kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab beliau adalah nabi terakhir pembawa risalah Islam, di mana risalah-risalahnya harus kita ikuti. Kita harus menjalankan sunnah-sunnah yang dibawanya, kemudian kita harus meyakini bahwasannya Nabi Muhammad adalah nabi terakhir sekaligus nabi penutup. Alhamdulillah, pada hari ini ana khususnya masih diberikan kesehatan. Bagi ananda sekalian, ana harapkan pula diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada ananda sekalian yang saat ini sedang menderita sakit, mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan. Taib, kita akan membahas pokok bahasan pada subbab yang sama, pada bab yang sama dengan subbab yang berbeda, melanjutkan subbab sebelumnya, yaitu mengenal cerita pendek. Pada subbab bahasan kita kali ini, yaitu menyimpulkan unsur-unsur cerita pendek. Nah, untuk itu ananda sekalian juga perlu untuk mengulang kembali pokok bahasan kita sebelumnya, ya, pokok bahasan kita sebelumnya yaitu tentang mengenal teks cerita pendek agar lebih memahami secara mendalam dan dapat dengan mudah mengikuti pembelajaran berikutnya. Apalagi bagi ananda sekalian yang belum paham terhadap pokok bahasan kita sebelumnya. Terlebih lagi bagi ananda sekalian yang belum membaca, belum mendengarkan dari pokok bahasan kita sebelumnya. Nah, sedangkan yang sudah membaca, mendengarkan, maka perlu mengulangnya, karena tidak kita pungkiri bahwasanya kita adalah orang yang penuh dengan kelupaan. Taib. Nah, pada bagian ini kita menyimpulkan unsur-unsur dari cerita pendek. Mengapa kita menyimpulkan sebuah cerita? Mengapa kita harus menyimpulkan? Karena menyimpulkan adalah proses bahwa kita telah memahami teks yang telah kita baca. Jadi dengan kita menyimpulkan, kita membuktikan atau membuat sebuah indikator. Hasil simpulan tadi adalah bukti dari kita telah paham atau belum paham terhadap teks cerita pendek yang telah kita baca. Jadi setelah kita menyimpulkan, hasilnya tadi menjadi bukti bahwasanya kita sudah paham atau belum. Nah, ya, itulah fungsi dari menyimpulkan teks. Nah, untuk simpulan, untuk menyimpulkan teks, kita dibutuhkan yang namanya unsur-unsur dari
cerita pendek itu. Yang pertama ada unsur tempat. Unsur tempat ini merupakan latar, ya. Latar dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada latar tempat, waktu, dan suasana. Ya, nah jelaskan satu persatu. Latar tempat, ya, berarti setting di mana tempat dari cerita pendek itu berada. Di rumah, di sekolah, di lapangan, lapangan bola misalnya, di kafe, restoran, dan lain sebagainya. Itu latar tempat. Kutipan cerpennya mana? Ya tinggal dibuat kutipannya. Kemudian latar waktu. Kalau latar waktu berarti waktunya kapan? Bisa jadi dia berbicara tentang waktu tahun. Ketika tahun 2010 saya berangkat ke Jakarta misalnya gitu. Bisa jadi latar tahun. Atau bisa juga latarnya, latar waktu berupa hari, minggu, bulan, atau pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari. Subuh itu juga latar waktu. Ketika isya, ketika maghrib, ketika subuh, ketika jam makan siang, nah itu latar waktu. Jam makan siang kita tahu ya, jam berapa setelah zuhur gitu. Dan lain sebagainya. Cuyip. Itulah dia latar waktu. Kemudian ada latar suasana. Latar suasana sepertinya tidak ada di sini. Nah, latar suasana ini berkenaan dengan bagaimana suasana tokoh atau suasana keadaan di dalam cerpen. Misalnya suasananya haru, sedih, menyenangkan, bahagia, dan lain sebagainya. Begitupun dengan sudut pandang. Nah, sudut pandang ini bisa disebut latar, bisa juga disebut dengan sudut pandang yang dapat, yang berdiri sendiri, sudut pandang. Sudut pandang itu kalau di dalam cerpen dibagi menjadi dua. Memang di dalam sudut pandang itu ada tiga, yaitu sudut pandang orang pertama, kedua, dan ketiga. Tetapi di dalam cerita pendek itu terdiri dari dua. Yang pertama sudut pandang orang pertama, yang kedua sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama itu ditandai dengan kata aku dan saya. Sudut pandang orang ketiga ditandai dengan kata dia, mereka, ia. Nah, sudut pandang orang pertama ini ada sudut pandang orang pertama serba tahu dan sebagai sudut pandang orang yang partisipan, yang tidak serba tahu gitu. Yang serba tahu berarti seolah-olah dia mengetahui seluk-beluk tokoh dari hal yang terkecil pun gitu. Begitu juga dengan sudut pandang orang ketiga, ada yang serba tahu dan sebagai partisipan. Tip. Sudut pandang ditandai dengan kata aku, saya, kalau itu sudut pandang orang pertama. Kalau orang ketiga maka dia atau mereka. Nah, yang selanjutnya ada karakter atau tokoh. Unsur karakter tokoh, yaitu tokoh dan penokohan. Di dalam tokoh ada tokoh utama, yaitu protagonis. Yang kedua ada tokoh antagonis. Protagonis adalah tokoh utama atau tokoh yang mendukung tokoh utama. Jadi tokoh utama itu, protagonis itu tidak hanya satu, tokoh utama satu. Nah, tokoh protagonis itu tokoh yang utama dan tokoh yang mendukung tokoh utama. Kalau tokoh antagonis berarti tokoh yang menentang tokoh utama. Ya. Kalau yang selanjutnya ada tokoh pembantu, tritagonis, yaitu tokoh yang membantu jalannya cerita.
ketiga tokoh itu sangat penting ketiga-tiganya, ya. Kemudian ada penokohan. Penokohan berkenaan dengan karakter tokoh. Ya, bagaimana tokoh itu? Tokoh itu baik, cantik, tampan, mulia, buruk, jahat, pencuri, suka mencaci maki, ha. Itu merupakan penokohan atau karakter tokoh, ya. Nah, itu tokoh dan penokohan. Ada juga alur plot atau struktur. Nah, alur sama plot itu sama, tapi struktur itu berbeda, ya. Seharusnya struktur ini berbeda. Ini harusnya berbeda. Alur dan plot itu sama. Alur terbagi menjadi tiga. Yang pertama alur maju, yang kedua alur mundur, dan yang ketiga ada alur campuran. Alur maju berarti alur tersebut kronologis ceritanya, bersifat kronologis, maju terus, ya, bersifat kronologis. Sedangkan alur mundur berarti dia flashback ceritanya, mengingat masa lalu ke belakang. Nah, sedangkan alur campuran berarti ada campuran maju dan juga mundur. Ya, paham ya berkenaan dengan alur, plot. Kemudian latar sudah kita bahas, ada alur atau plot sama, sudut pandang. Kemudian yang terakhir itu sebenarnya ada amanah. Sebuah karya sastra pasti ada amanatnya. Nah, amanat ini biasanya ketika kita membaca, selesai membaca kita mendapatkan amanat, pesan dari penulis untuk kita. Misalnya agar kita berlaku baik, agar kita tidak menebang hutan kalau yang pohon keramat, ya. Agar kita tetap melestarikan lingkungan, agar kita peduli terhadap sesama, nah, itu amanat, ya. Nah, itulah dia berkenaan dengan unsur-unsur dari cerita pendek. Nah, itu tadi disebut dengan unsur intrinsik, yang ini tadi unsur intrinsik. Nah, ada juga unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik apa saja? Unsur ekstrinsik itu ada latar belakang masyarakat, ada latar belakang si pengarang, kemudian ada juga nilai-nilai dalam kehidupan, baik itu nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai agama, nilai politik, dan lain sebagainya. Jadi yang berada di luar cerita pendek itu merupakan unsur ekstrinsik. Ekstrinsik berarti X di luar. Seperti memori, memori eksternal berarti ada di luar, tidak nempel di dalam handphone gitu. Kalau intrinsik atau internal, internal memory berarti dia nempel di handphone. Begitu juga dengan intrinsik ini, unsur intrinsik berarti dia nempel di cerpennya, dia tidak dapat dipisahkan. Kalau eksternal itu terpisah dengan handphonenya, terpisah dengan cerpennya begitu. Kalau ekstrinsik. Taib. Inilah dia unsur intrinsik dan ekstrinsik. Selanjutnya, pokok bahasan selanjutnya adalah menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek. Nah, pada poin ini kita akan menelaah strukturnya. Ya, menelaah strukturnya. Wah, sangkut nih. Sangkut. Afwan, ada kendala? Tidak bergerak. Ah. Kita hari ini akan menelaah struktur dari cerita pendek. Struktur dari teks cerita pendek itu dibagi menjadi 4 bagian.
Yang pertama ada orientasi. Struktur kedua ada rangkaian peristiwa. Struktur ketiga ada komplikasi. Dan struktur keempat ada resolusi. Kalau digambarkan seperti ini, orientasi itu di awal, kemudian rangkaian peristiwa mulai naik. Maksudnya digambarkan naik ini, itu artinya mulai mengalami permasalahan-permasalahan. Nah, rangkaian peristiwa ini, orientasi itu pendahuluannya, rangkaian peristiwa mulai mengalami permasalahan-permasalahan hingga di puncaknya. Di puncaknya ini disebut dengan komplikasi, ya, konflik utama. Nah, setelah itu menurun, mulai menurun. Berarti ini adalah paragraf-paragraf yang mulai menyelesaikan masalah dari konflik yang ada hingga sampailah pada penyelesaian masalah atau resolusi. Baik. Inilah maksud dari gambar, ya. Maksud dari gambar ini. Kemudian anak lihat, kita lihat orientasi. Orientasi itu biasanya isinya penentuan peristiwa, menciptakan gambaran visual latar, atmosfer dan waktu kisah, pengenalan karakter dan arah maju komplikasi. Nah, penentuan peristiwa ini biasanya peristiwa-peristiwa apa yang akan dimuat di dalam cerpen. Kemudian menciptakan gambaran visual latar, gambaran-gambaran latarnya, latar tempatnya, latar suasana, kemudian waktu, ya. Kemudian ada atmosfer. Jadi bagaimana keadaan di dalam cerpen tersebut hingga waktu kisahnya. Juga di dalam orientasi ini dikenalkan karakter tokoh. Yang paling sering itu di bagian pengenalan biasanya tokoh utama, tapi dia memang tidak terperinci di tokohnya, hanya dijelaskan tokoh A adalah seorang raja misalnya. Jadi dijelaskan tokoh utamanya raja, dia adalah raja yang lalim misalnya, atau raja yang baik misalnya. Jadi dijelaskan di dalam orientasi ini. Nah, selanjutnya ada struktur rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa ini merupakan juga disebut dengan rangkaian-rangkaian permasalahan, ya. Rangkaian-rangkaian permasalahan yang menuju permasalahan utama. Nah, kisah berlanjut melalui serangkaian peristiwa yang tidak terduga. Jadi rangkaian-rangkaian ini terus berlanjut. Ada rangkaian kejadian 1, rangkaian kejadian 2, ketiga, keempat, kelima, keenam, hingga peristiwa atau rangkaian kejadian yang merupakan puncak dari permasalahan yang terdapat di dalam cerita tersebut. Jadi rangkaian peristiwa itu bukan hanya satu, banyak. Nah, rangkaian-rangkaian peristiwa ini adalah rangkaian-rangkaian untuk menuju konflik utama. Setelah rangkaian peristiwa ini ada, barulah ada konfliknya. Konfliknya itu disebut dengan komplikasi. Nah, komplikasi adalah cerita bergerak seputar konflik atau masalah yang memengaruhi latar waktu dan karakter. Tokoh utama mengarah ke solusi. Jadi konflik utama yang paling sulit. Sebelumnya kan rangkaian-rangkaian kejadian. Jadi peristiwa-peristiwa yang menyebabkan terjadinya masalah. Nah, ini peristiwa-peristiwa yang menyebabkan terjadinya masalah. Di konflik ini baru masalah utamanya. Nah, masalah utamanya ini kemudian dilanjutkan dengan resolusi. Jadi komplikasi ini masalahnya, resolusi ini adalah rangkaian-rangkaian untuk mencapai solusi atau penyelesaian masalah. Nah, atau disebut juga resolusi ini bagaimana cara seorang pengarang mengakhiri sebuah cerita. Nah, ini dia struktur dari teks cerita pendek.
ada 4, orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Taib. Kita akan lihat contohnya. Memang cukup banyak ya, cukup banyak. Kita akan lihat di sini. Ini cerita tentang cerita pendek pohon keramat. Di sebelah barat, oh ini sudah pasti kalau bagian ini. Bagian ini sudah pasti ya, bagian ini sudah pasti merupakan orientasi. Meski areanya kecil, jangan tanya siapa saja penduduk. Nah, ini masih mengenalkan juga ya, masih mengenalkan tempat, area. Ini mengenalkan latar juga ya, latar dari bukit. Saat pendudukan Belanda, di kampung saya ada seorang tokoh melawan Belanda yang berjuang sendirian tanpa pasukan bernama Jaya Sakti. Tentu saja tokoh ini menjadi incaran Belanda. Dan seterusnya, agar Belanda tidak menimpakan kemarahan kepada masyarakat kampungnya bertahun-tahun. Centeng-centeng Demang pernah melacak. Karena cerita itu percaya kebenarannya, tidak seorang pun penduduk berani masuk. Nah, jadi diawali dari sini ya, saat pendudukan Belanda, ini sudah rangkaian kejadian. Jadi, bagian satu, bagian kedua, ini merupakan orientasi. Bagian berikutnya, ini rangkaian kejadian. Terus rangkaian kejadian. Nanti dicek lagi, kita antum tinggal baca lagi. Karena akan menentukan melihat di bagian mana komplikasinya. Nah, bagian ini juga masih rangkaian kejadian. Terus masih rangkaian kejadian. Perselisihan antar penduduk mulai terasa ketika penggerak pembangunan yang merupakan lulusan sekolah. Nah, ini udah mulai konflik ya di bagian ini, perselisihan. Ini perselisihan. Saat ini adalah waktunya untuk membangun demi kemajuan dan tidak akan pernah bisa maju bila masih takut dengan hal yang tidak masuk akal. Begitu di antaranya kata-kata yang biasa diucapkan oleh para penggerak pembangun dan orang kabupaten yang berjuangkan perluasan pabrik. Nah, ini berkenaan dengan konflik bahwasannya Gunung Beser mau ditebang hutannya, kemudian mau dijadikan pabrik gitu ya. Mau dijadikan industri. Terus keberhasilan pertanian dan pabrik itu memberikan kemewahan sendiri bagi kampung saya. Sarana-sarana umum dibangun, banyak rumah memiliki pesawat televisi. Semakin banyak anak-anak meneruskan sekolah di kota. Gunung Beser bercahaya siang malam. Kekeringan di musim kemarau, banjir. Perlawanan terhadap alam itu berakhir ketika tahun yang oleh peneliti disebut El Nino itu tiba. Kekeringan membakar kampung saya. Banyak bangunan dan lahan yang hangus. Saat musim hujan tiba, banjir. Saya hanya bisa mencatat peristiwa-peristiwa seperti itu tanpa mengerti apa yang telah terjadi. Seperti remaja lain di kampung saya kebingungan dengan banyak hal. Suatu hal yang pasti, kita harus lebih dekat bersahabat dengan alam. Nah, resolusinya di sini, resolusinya bukan solusi dari konflik yang dibahas, ya. Boleh. Resolusinya adalah merupakan amanat bagi pembaca. Dia mengakhiri cerita. Jadi sebenarnya di dalam konflik ini tanpa solusi. Tanpa solusi yang berarti, tapi pengakhirannya tadi merupakan solusi. Solusi untuk pembaca, ya. Bahwasannya kita harus menjaga dan melestarikan alam. Nah, resolusinya ada di akhir paragraf. Kemudian konfliknya tadi yang ada di bagian bagian perselisihan antar penduduk ya, antar penduduk. Sedangkan sebelumnya merupakan rangkaian kejadian dan di awal
paragraf, paragraf pertama dan paragraf kedua merupakan, paragraf pertama dan paragraf kedua ini merupakan orientasi. Sehingga paragraf-paragraf selanjutnya juga merupakan rangkaian peristiwa ya. Nah, itulah dia tentang unsur-unsur intrinsik, unsur-unsur ekstrinsik cerita pendek, serta struktur dari teks cerita pendek. Nah, untuk kebahasaannya akan kita bahas di minggu depan, karena waktu kita kalau untuk membahas kebahasaan tidak cukup, dia butuh waktu yang lebih lama sebenarnya. Tapi insya Allah mudah-mudahan minggu depan kebahasaan bisa kita garap habis hingga selesai. Nah, bagi Ananda sekalian, dibaca kembali cerita pendeknya untuk menentukan bagaimana yang orientasi, rangkaian peristiwa, kemudian konflik, dan juga bagian resolusi, agar Ananda sekalian dapat memahaminya dengan baik. Karena jika hanya mengandalkan penjelasan Ana, Ananda sekalian kalau berkenan dengan menganalisis ini tidak akan bisa memahaminya dengan baik apabila tidak dibantu dengan pemahaman Ananda sekalian. Jadi perlu kita saling bekerja sama, Ana berusaha untuk memahamkan Antum, Antum berusaha untuk memahami apa yang Ana jelaskan, kemudian membaca lagi. Ingat, literasi itu penting. Baca, 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 dan baca. Sehingga kalian dapat memahami semua penjelasan-penjelasan baik di pembelajaran Bahasa Indonesia maupun pembelajaran-pembelajaran yang lainnya. Baik, inilah pembelajaran kita hari ini. Ana ucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan pembelajaran ini mendatangkan manfaat yang baik. Ana akhiri dengan assalamualaikum